Ajang kompetisi electronic dance music terbesar di Indonesia yaitu The Remix 2016 kini telah memasuki minggu keempat. Di setiap minggunya, The Remix terbagi dalam dua kali show yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Dan kemarin, para kontestan kembali menunjukkan aksi dan bakatnya meremix lagu di atas panggung The Remix. Penampilan pertama menghadirkan band Gigi featuring Dua. Ia membawakan lagu berjudul My Facebook dan diremix sehingga membuat penonton terpukau. Awal dari Facebook, go! Semalam lagu-lagu pop menjadi tema musik yang harus dibawakan oleh para kontestan di minggu ini. Kontestan pertama yang mengisi panggung The Remix adalah tim Wizard dengan membawakan lagu berjudul Kesempurnaan Cinta dari Rizky Febian dan di mash up dengan lagu Happy dari Pharrell Williams. Lalu disusul dengan penampilan dari kontestan kedua yaitu Nuretro yang menampilkan lagu Terlatih Patah Hati milik The Rain. Di penampilannya kali ini, Nuretro memash up lagu milik One Direction yang berjudul Story of My Life. Dalam penampilannya semalam, para dancer menggunakan kostum yang bernuansa hitam, pink, dan putih, serta menggunakan beberapa alat musik yang unik seperti botol, sapu lidi, dan yang lainnya. Next, ada penampilan dari Shout dengan membawakan lagu milik Raisa yaitu Teka-teki. Dalam penampilannya, Aki hadir dengan menunjukkan aksinya dalam bermain musik. And the last but not least, penampilan kolaborasi dari Dewi Gita, Briana, dan Candil featuring Mahesa yang membawakan lagu berjudul Lapang Dada. Sebelum juri mengumumkan siapa yang akan tersisih di minggu ini, para penonton kembali dimanjakan dengan penampilan dari Gigi featuring Dua dalam membawakan lagu yang berjudul Ya Ya Ya. Dan tiba waktunya host mengumumkan hasil voting yang diperoleh kontestan The Remix tadi malam. Namun sebelumnya, Deva Mahendra kembali mengumumkan hasil vote terendah satu malam yang ditempati oleh Rockalizer sebesar 25%. Di minggu malam tadi, hasil voting tertinggi diraih oleh tim Shout yang memperoleh presentasi voting sebesar 60%. Di posisi voting tertinggi kedua diraih oleh Wizard sebesar 25%. Dan Nuretro mendapatkan voting terendah malam hari itu sebesar 15%. Dan akhirnya para juri memutuskan bahwa tim Rockalizer harus rela meninggalkan panggung The Remix. Sementara Nuretro masih akan berkompetisi di The Remix minggu depan. Tersisihnya Rockalizer tadi malam tidak membuat Candil dan remixernya Gamal untuk berkecil hati. Hasil voting malam ini menyenangkan, fair dan objektif. Jadi kalau kita sih tidak ada penyesalan dan maksudnya ya nggak ada masalah gitu. Jadi ya buat kita, tapi ini ajang The Remix ini ya gue bersyukur banget bisa ikut ajang The Remix ini karena di sini gue juga ketemu Gamal, terbentuklah Rockalizer dan ini jadi awal yang baru buat kita gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa bikin proyek-proyek yang lain. Sejujurnya kita memang penampilan kita kemarin bukan yang terbaik dari kita gitu kan, dan kalaupun ternyata kita yang menang, kita malah jadi tanda tanya gitu, kenapa gue kayak gitu, padahal yang lain kan jelas-jelas sudah lebih oke, progresnya lebih bagus gitu. Cuman ya mungkin ya beginilah kompetisi, ya harus ada yang keluar, harus ada yang masuk. Dan kenangan apa saja yang mereka dapatkan selama menjadi kontestan The Remix? Kalau kenangan banyak banget sih, kayak di studio bercanda bareng Mas Candil, awalnya sungkan, terus bisa bercanda bareng, terus sama teman-teman dari tim The Remix juga, gokil sih, banyak banget. Pasti nih seminggu atau dua minggu ke depan nih masih yang kebayang-bayang, kemarin udah hektik bikin apa segala macam, tetap leng, gak ada apa-apa sih. Gue pengen nonjok si Pace atau apa gitu, gak ada pelampiasan gitu. So, siapakah yang akan tersisih pada minggu depan dan siapakah yang nantinya akan menjadi juara The Remix 2016? Saksikan terus The Remix setiap Sabtu dan Minggu pukul 8:30 malam hanya di net.